Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi video kali ini aku akan buat tutorial membuat alis untuk remaja pemula. Ini mudah dan kita hanya pakai dua produk aja. Yang pertama pastinya pensil alis dan juga concealer untuk ngerapin si alisnya nanti. Nah, aku akan buat alis yang natural dan juga mudah dan cocok banget dipakai untuk remaja, untuk kampus atau untuk main gitu. Dan untuk kalian yang mau tahu, pastiin untuk kalian tonton video sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama aku akan kasih tahu dulu produk yang aku pakai. Yang pertama aku pakai pensil alis dari Implora, ini yang grey brown. Sebelumnya aku pakai yang dark brown juga, cuma untuk sekarang aku lebih suka yang warna grey brown ini. Tuh kan menurut aku ini lebih natural gitu dan cocok untuk dipakai sehari-hari. Terus lanjut aku juga pakai concealer, ini yang Pixie dari Pixie, ini yang sering banget aku pakai. Ini udah aku zoom tuh supaya lebih gampang liatnya. Ini alis aku yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri, ini tuh botak gitu, dia nggak tumbuh, udah lama banget, udah bertahun-tahun karena ketimpa pintu gitu, pintu lemari. Ini aku akan mulai dengan alis aku yang sebelah kanan tuh, ini pakai papon terus kita sikat-sikat gitu ke belakang. Ini kalian bisa lihat aja bentuk alis kalian, kalau aku kan dia ketebalan di bawah sini, jadi kan harusnya bentuknya kayak gini kan tuh. Terus lanjut aja, yang pertama ini kita isi di tengah sini, di tengah, terus ke arah atas, jadi nggak usah diisi yang bagian bawah, terus diisi ke belakang, terus ke atasnya juga diisi terus sampai dia nggak bentuk kayak gini tuh. Ntar kita akan rapihin pakai concealer. Ini tuh warnanya kayak gini, jadi kayak abu-abu kecoklat gitu. Tuh, jadi udah kayak gini, terus langsung diisi dikit-dikit dari depan. Sikat ke atas. Itu yang sikat grey brown ini agak sakit karena dia spoolnya kayak gini. Padahal yang sebelum itu yang aku beli biasanya bukan kayak gini bentuknya. Terus ini kita sikat-sikat kayak gini. Ini aku akan rapihin, ini pakai si yang tadi Pixie Concealing Base. Yang pertama kita tutupin dulu yang si rambut-rambut ini yang banyak tuh. Lebih gampang kalau kita tuh pakainya itu sambil melek biar emang kelihatan alisnya gitu. Kadang kalau gini kan beda tuh, itu merem tuh kayak merekut ke bawah gitu kan. Kita bentuk tuh ujung tuh. Kalau di zoom ini kelihatan jelas banget. Depan. Selanjutnya aku akan ratain aja pakai jari. Terus kalau udah dipakai concealer, lanjut kita tebalin lagi bagian ujungnya. Nah itu warnanya karena dia abu coklat gitu, jadi nggak terlalu mendok banget. Lagi tuh udah selesai. Ini dia perbandingan alis yang udah, ini yang belum tuh. Ini sebelah kanan udah, kita lanjut ke sebelah kiri. Ini sama juga, kita mulai dari tengah, tarik ke belakang tuh, diisi sama atasnya juga tuh. Alisku yang bolong tadi. Terus kita sikat-sikat dulu dikit, soalnya ini masih berantakan, tadi belum disikat tuh pak. Nah terus sudah kayak gini, lanjut diisi depannya tuh, ini sambungin ke yang tadi kita mulai tuh. Agak menyon, susah lihat kamera guys. Oke, ulangi ini, agak tarik. Terus sikat ke atas. Isi lagi, ini terapin lagi sambil lihat apakah sama seperti yang sebelahnya. Ini kalau dilihat sih beda kanan kirinya. Jadi tadi kita rapihin supaya sama.
gitu isi. Alis aku tuh kalau kirinya emang beda gitu, isi ke atas dikit. Ini kalian bisa lihat sendiri itu masih beda kan cirinya. Nah ini cara ngakal ini gampang banget, sama kita rapin dulu ya, terus kita lihat mana yang lebih naik. Ini agak sedikit ke atas dan ini tuh kayak terlalu kepentok gitu, jadi kita tinggal isi ke belakangnya aja. Terus sekarang udah lebih sama, kita rapin bagian depan ini ke atas. Hai guys, ini aku udah selesai bikin alisnya. Tuh, ini kalian bisa sendiri kanan kirinya. Tuh. Dan menurut aku alis kayak gini tuh simple dan juga bisa banget untuk digunakan sehari-hari karena nggak terlalu yang menonjol banget alisnya kayak yang udah biasa. Selain itu, aku rasa lebih percaya diri aja kalau kita keluar rumah pakai alis karena kelihatan lebih rapi gitu mukanya dan kelihatan lebih fresh. Dan aku kadang ngerasa kalau pakai alis tuh ngerasa kayak mukanya tuh beda gitu, nggak tau kenapa, karena sama aja. Dan menurut aku pensil alis dari Implora itu bagus walaupun harganya terjangkau banget. Aku beli cuma 3 ribuan dan itu ada warna hitam, juga ada warna dark brown, ada grey brown. Aku udah cobain sih ketiga warna ini dan menurut aku yang paling bagus itu yang si grey brown ini karena dia lebih natural gitu. Kalau yang si dark brown dia bagus juga, cuma agak gelap gitu. Tuh, kalau menurut aku ini yang pas yang aku pakai sekarang, yang grey brown. Tapi itu kalian bisa menyesuaikan aja sama emang yang biasa kalian pakai setnya. Set juga loh. Yang kalian pakai tuh warnanya warna apa. Dan segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.